قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga di kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan sehingga kita semuanya bisa menghadiri sholat Jumat secara berjamaah. Mugi-mugi rasa syukur kita dapat kita wujudkan dengan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu masalah yang ini sering terjadi di tengah-tengah kita, bahkan di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu masalah yang patut untuk jadi perhatian, yaitu mengenai masalah bunuh diri. Dilaporkan dari pihak kepolisian, menurut data terkini, mulai dari bulan Januari 2016 sampai bulan Juli 2016 ada 22 kasus bunuh diri di Gunung Kidul. Maka perlu ada perhatian dari kaum muslimin, terutama kami ingatkan tentang bahaya orang yang melakukan bunuh diri apapun alasannya, bahkan sampai mengatasnamakan agama sekalipun tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan bunuh diri. Karena ancaman-ancaman dalam ayat Al-Quran
dan ancaman dalam hadis ini jelas menunjukkan larangan yang sangat-sangat besar. Di antaranya misalnya dalam firman Allah surat An-Nisa ayat ke-29 dilanjutkan pada ayat ke-30. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum." Wahai orang yang beriman, janganlah makan harta kalian, harta di tengah-tengah kalian, bil batil, dengan cara yang batil, kecuali dengan cara berdagang yang kalian itu saling ridha satu dan yang lainnya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian itu bunuh diri, membunuh diri kalian sendiri, karena Allah sungguh sangat-sangat menyayangi kalian. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan siapa saja yang melakukan bunuh diri tadi, melakukannya dalam rangka bermusuhan atau melakukannya karena kezaliman, maka ingatlah dia akan diancam kelak dengan neraka jahannam, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mudah untuk menghisab, memperhitungkan orang yang berbuat semacam tadi. Maka lihat di sini pada ayat ini Allah katakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sama halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan hal yang sama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengancam orang yang melakukan bunuh diri, gantung diri misalnya, atau menyuburkan dirinya di tengah lautan yang dia tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man qatala nafsahu bi syai'in," siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka uziba bihi yaumal qiyamah, dia akan disiksa dengan cara seperti itu pada hari kiamat. Dia akan disiksa dengan cara seperti itu pada hari kiamat. Dijelaskan pula dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yaqnuqu nafsahu yaqnuquha finnar." Siapa yang bunuh diri dengan mencekik lehernya lantas mati, maka nanti pada hari kiamat dia akan disiksa dengan cara mencekik lehernya pula. "Wallazi yad'unuha yad'unuha finnar." Siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya, maka di dalam neraka ia juga akan disiksa dengan cara menusuk dirinya pula. Jadi berulang-ulang siksanya seperti itu di dalam neraka sampai nantinya siksanya itu rampung. Bahkan kalau orang melakukan bunuh diri atas nama agama juga tidak dibolehkan. Dia sengaja memakai bom di badannya, sebagaimana kita lihat dalam beberapa kasus di televisi. Ada yang kejadian di Solo baru-baru ini, ya bulan yang lalu kira-kira waktunya, ada seorang yang masuk ke kantor kepolisian, kemudian dalam keadaan memakai bom di badannya, karena polisi larang-larang, akhirnya dia meledakkan dirinya. Melakukan bunuh diri atas nama agama juga tetap tidak dibolehkan. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Kalau ini atas nama agama sampai bunuh orang kafir, kata Nabi SAW, siapa yang bunuh kafir mu'ahad, kafir mu'ahad ini yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. "Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Padahal bau surga dapat dicium dari perjalanan selama 40 tahun.
Maka coba lihat di sini, orang yang atas namakan agama, dia membunuh orang kafir. Taruhlah dia masuk di tempat berkumpulnya orang kafir, melakukan bom bunuh diri juga sama. Atau dia nodong senjata sampai menembak orang-orang kafir yang ada. Maka kata Nabi SAW di sini, siapa yang bunuh wong kafir yang punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium baunya surga. Apalagi ini kalau tadi yang dibunuh itu adalah orang kafir, apalagi yang dibunuh itu adalah kaum muslimin sendiri. Dia bunuh seorang muslim, atau dia melakukan bunuh diri sampai menewaskan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan mutahammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Dan Allah ingatlah benar-benar sangat murka padanya. Allah itu melaknatnya dan dia diancam akan mendapatkan siksa yang pedih. Maka lihatlah ancaman-ancaman yang sangat berat. Orang yang bunuh diri sendiri kena ancaman di akhirat, dia akan mati dalam keadaan matinya saat bunuh diri. Misalnya nusuk perutnya dengan pisau, dengan lading misalnya, maka akan diulang terus pada hari kiamat. Seperti itu pula, begitu pula dilarang membunuh orang kafir, dilarang juga membunuh seorang muslim, termasuk juga mengatasnamakan agama. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan dari dosa yang satu ini, dan Allah juga menjauhkan orang-orang sekitar kita dari dosa yang teramat berbahaya ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebuah kisah tentang seorang prajurit yang Nabi SAW melihat dia, dan ketika itu Nabi SAW itu nyatakan orang ini termasuk penduduk neraka. Para sahabat kemudian menyanggah, "Wahai Rasulullah, bukankah dia seorang prajurit yang ikut perang sedang berjihad?" Kemudian Nabi SAW itu katakan, "Iya, dia nanti akan menjadi penghuni neraka." Maka ternyata ketika ditelusuri, prajurit ini suatu saat pernah kena luka yang sangat-sangat parah. Karena tidak tahan dengan luka yang parah tadi, dia kemudian mengambil sebuah pedang, dia tusuk pada dirinya sehingga dia pun mati. Mati bunuh diri. Seorang prajurit mati bunuh diri karena luka yang begitu berat. Maka ketika Nabi SAW dikabarkan tentang orang tadi, ternyata betul apa yang beliau katakan, keadaannya seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Allahu Akbar, asyhadu anni abdullahi wa rasuluh." Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwasanya aku itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW itu ingatkan, memerintahkan kepada Bilal supaya memberitahukan pada orang-orang, "Innahu la yadkhulul janna illa nafsun muslimatun wa innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birajulil fajir." Ingatlah, seseorang tidak masuk surga kecuali dari seorang muslim. Yang bisa masuki surga itu adalah hanyalah seorang muslim. Dan memang ada di antara kita yang menolong agama ini, walaupun dia adalah orang yang fajir,
orang yang gemar maksiat. Maka lihat tadi prajurit tadi itu memperjuangkan agama ini, padahal dia ini adalah orang yang bermaksiat. Maka lihatlah di sini ancaman dari Nabi SAW juga. Apa yang beliau sebutkan tadi menunjukkan ketidaksetujuan beliau tentang orang yang bunuh diri tadi, walaupun dia dalam rangka menjalankan syariat dalam agama kita yaitu berjihad. Maka dalam rangka membela agama pun tidak boleh bunuh diri. Maka menunjukkan tadi bahayanya juga sangat-sangat keras, diancam dengan neraka. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari sikap semacam ini, apalagi di tengah-tengah kita biasanya bunuh diri itu terjadi. Yang pertama itu karena kesulitan ekonomi. Maka kita mesti sabar. Beban ekonomi yang berat apapun tetap pasrah pada Allah. Allah yang nanti akan memberikan jalan keluar, karena Allah telah janjikan pada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah juga ingatkan, wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal penuh pada Allah, pasrah penuh pada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan. Kalau kesulitan ekonomi, jangan jadikan jalan solusi untuk bunuh diri. Begitu juga ada yang karena umurnya sudah sepuh, punya penyakit yang berat, sudah enggak tahan, sehingga akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri. Tetap seperti ini juga jadi alasan yang tidak dibolehkan. Begitu juga ada yang disebutkan oleh kepolisian kasus bunuh diri karena kesendirian. Enggak ada anak yang ngurus. Anak-anaknya semuanya pada merantau, semuanya pada buruh di luar kota. Orang tua hidup sendiri tidak diperhatikan. Akhirnya karena kesendirian, kesepian, akhirnya nekat untuk bunuh diri. Intinya semuanya itu kembali kepada agama. Kita ingin selamat dari dosa semacam itu, hendaklah memperkuat iman kita. Karena dengan iman, dan iman ini dipupuk dalam majelis ilmu, dengan kita terus menimba ilmu agama, dengan iman inilah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam kerugian. Bukankah Allah itu katakan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan seterusnya. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan seterusnya disebutkan dalam surat Al-Asr. Kemudian di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW sebagaimana anjuran di hari Jumat ini. Dan siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita manjatkan doa pada Allah, mungkin-mungkin di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah memperkenankan setiap doa-doa kita. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawinu bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisan minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najina minaz zulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.